Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan makan Indomie ayam geprek untuk menguji ketahanan sebuah produk lipstik. Kalau kalian ingin tahu ketahanan dari lipstik tersebut, tonton terus video ini sampai selesai. Ini bibir aku sudah tanpa menggunakan lipstik apapun. Jadi di video ini aku akan menguji ketahanan dari lipstik Maybelline Superstay Matte Ink. Ya, ini langsung aku buka untuk lipstiknya dan aku aplikasikan ke bibir aku. Ini untuk lipstik Maybelline Superstay Matte Ink-nya sudah aku ratakan ke seluruh bibir aku. Nah, di sini aku akan menguji ketahanan dari lipstik Superstay Matte Ink ini yang ori atau yang asli, karena aku beli ini di counter Maybelline-nya. Jadi untuk lipstik Maybelline Superstay Matte Ink ini dia ada yang palsunya. Kalau kalian ingin tahu perbedaan antara lipstik Maybelline asli dan palsu, kalian dapat klik di atas ini atau linknya aku tulis di description box di bawah. Langsung saja ya. Ini untuk mie ayam gepreknya ya, Indomie. Ini sudah aku masak ya sebelumnya, dan ini sudah aku taburin bumbunya beserta cabenya juga, bumbu cabenya. Oke, langsung saja ya aku memakan Indomie ayam geprek ini untuk menguji ketahanan dari lipstik Maybelline Superstay Matte Ink. Ikutin terus video aku agar kalian tahu bagaimana ketahanan dari lipstik Maybelline Superstay Matte Ink ini. Oke, ini langsung aku makannya menggunakan garpu aja biar lebih gampang. Ini pedas banget. Bener, ini pedes banget pokoknya mie-nya. Ini pertama kali aku nyobain Indomie ayam geprek ya. Aku langsung pengen minum. Ini pedes banget pokoknya. Ini kalau orang Banjarmasin bilangnya padas liwar. Sumpah pedes banget. Sampai bikin keringetan gitu. Luar biasa. Ini ayam geprek pedes. Ini mungkin kalau aku levelin ya, aku sih memang gak terlalu pecinta pedes. Bagi aku sini level 9. Mungkin kalau orang yang suka pedes gak terlalu pedes. Tapi kalau aku, ini pedes banget ya. Aku minum lagi. Enak tapi pedes untuk mie-nya. Lipstik yang tahan lama itu kalau aku sih lebih sering menggunakannya untuk kita kondangan, karena nggak banget kan setelah kita makan lipstik kita langsung bubar.
Jadi itu aku rekomendasikan bagi kalian yang suka kondangan, itu punya lipstick yang benar-benar tahan lama. Oke, aku dikit lagi ya. Oke, belum sudah. Ini aku minum lagi ya. Nah, ini aku minum posisinya di sini. Lipsticknya nggak transfer sama sekali. Padahal bibir aku lagi berminyak. Oke, ini untuk lipsticknya masih ada. Aku coba ambil tisu. Kemudian aku tap menggunakan tisu. Kita kan biasanya setelah makan begitu ya. Kalian bisa lihat, kelihatan nggak di kamera? Ini cuma ada minyak bekas mie Indomie ayam gepreknya di sini, minyaknya ya, yang nempel. Untuk lipsticknya dia masih stay di sini. Lipsticknya nggak hilang sama sekali. Padahal mie Indomie ayam geprek tadi dia berminyak. Selanjutnya, ini tadi kan sudah pakai tisu, dia juga nggak transfer ke tisu juga ya. Selanjutnya aku akan menguji ketahanannya. Aku ambil kapas. Kemudian aku akan basahin dengan micellar water. Langsung saja ya, aku tap ke, ya nggak aku tap ya, aku hapus ya menggunakan micellar water karena aku gosok-gosok. Ini aku hapus lipsticknya. Ini ya, aku tanpa skip, ini tidak aku skip ya. Jadi kalian bisa lihat bagaimana aku menggosok-gosok lipsticknya menggunakan kapas yang sudah aku basahin micellar water. Ini dia ada ya untuk lipsticknya di kapas. Tetapi untuk di bibir aku dia masih ada. Terutama di bagian luar bibir ini sepertinya susah ya dihilangkan ya. Nih, dia susah dihilangkan. Biasanya apabila aku menggunakan lipstick Maybelline Superstay Matte Ink ini dan aku ingin menghapus lipsticknya, itu aku akan menghapus menggunakan eye remover. Biasanya aku menggunakan yang dari Wardah. Kalau ada nanti gambarnya aku taruh di sini ya, kebetulan punya aku. Sedangkan bagi kalian yang sudah klik video aku dan sudah nonton video aku, tinggalkan jejak kalian dengan cara klik like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kalian juga dapat menonton video aku yang lainnya, ada di sebelah sini. Silahkan diklik ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, kalian dapat subscribe dengan cara klik foto aku yang berbentuk bulat di bawah ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.